Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jerapah Channel Tutorial. Kali ini saya akan memanfaatkan kain percah untuk dibuat menjadi celemek ya. Mudah-mudahan untuk yang belum paham, terutama untuk pemula-pemula ya, ini bisa bermanfaat. Gimana cara proses pembuatannya? Ikuti video berikut ini. Ini saya sudah menyiapkan ya kain yang panjangnya 80 cm, kemudian untuk lebarnya ini ada 50 ya. Nah, lalu kita lipat ya, lipat dua, lipatnya ke arah panjang, ke arah panjang lipat dua, lalu kita bentuk pola bagian atasnya ya. Untuk bagian atasnya ini, untuk bagian kerungan bagian lengannya dari ini ya 11 cm ya, kita arah keluarnya 11 cm, kemudian kita turunkan ya, ini turunnya 30 cm ya, 30 cm, lalu kita potong ya membentuk kerungan lengan ya. Nah, untuk bawahnya ya ini lurus aja. Nah, gimana cara pembuatannya ya, atau penjahitannya, saya praktekkan langsung. Kita buat dulu alat-alatnya. Nih, alat-alatnya kita butuh 4 ya, 4 tali ya. Panjangnya ini saya buat 60 ya, 60 cm. Untuk lebarnya paling ini 1 cm ya, 1 cm. Caranya kita potong kain sekitar 4 cm lalu kita jahit ya. Nih, ini yang tiga udah, ini yang satu lagi ya saya praktekkan. Ini lipat dua langsung jahit. Ya, langsung jahit. Saya buatnya ini 60 cm ya sobatnya. Nah, lalu kita ini ya tusuk ya, ini pakai kawat. Ini tarik ya. Tarik. Mau dilipat juga nanti silahkan aja ya, untuk buat talinya sesuai selera ya. Ini udah saya siapkan 4 tali, lalu kita jahit ya. Ini kita letakkan di ini, di mejanya ya. Ini untuk bagian atas, ini untuk bagian ininya ya, bagian dalamnya ini ya, ini bagian dalamnya, ininya kita lipat ke arah dalam. Mulai dari atas dulu, ini kita lipat ya sekitar 1 cm. Lalu kita pasang talinya ya. Ini buat nanti terleher, arah leher ya, masukin, kita lipat dua, dilipat ya. Ini ke arah melingkar, ke arah ketiak. Nah, ini ya ke arah ketiaknya, lipat ini ya sekitar 1 cm lah maksimal, atau setengah senti juga nggak apa-apa. Agak tarik yang bagian bawahnya ya, ini dalam keadaan melingkar. Kemudian
kita pasang talinya ya, di ini pas ketiak ya, bagian bawahnya kita pasang tali, masukin talinya ya, lipat dulu ya. Nah, ininya pasangkan ininya supaya rapi, kita lipat dulu ya ke arah dalam dulu ya. Ini ya, kita lipat dulu, masukin. Lanjutkan ke arah bagian bawah. Ini bagian bawahnya nggak usah dikasih tali ya. Yang penting bagian leher sama pas ketiaknya itu. Kalau 80 ini kalau kita pakai ya untuk ukuran orang yang tubuhnya yang normal ya, sekitar 165 atau 170 ini sampai paha ini ya. Kalau 80 ini lumayan panjang juga ya. Kita lipat lagi ini ke arah pinggirnya, tarik ke atas ya. Bentar lagi nih. Lipat ya, nih lipat dua nih ya. Jangan lupa talinya ya, nih ini lipat ininya ya. Kunci di sini supaya kuat. Hati-hati supaya nggak melintir ya, ini di bagian ini, bagian agak ini lebar, agak melingkar ya. Nah, lalu ke pasang tali ini ya, yang bagian atasnya lipat dulu. Ya, F1. Jadi rapihkan. Supaya nggak kelihatan, kita tes di press lah ini ya. Nah, ini untuk para sobat ini sudah selesai ya. Ini bagian atasnya ya. Ini kita rapikan dulu. Ini kita ikat ya. Yang nanti bagian ke leher ya. Ini bagian di ininya rapikan ya. Supaya nggak kelihatan bekas lipatannya. Kita jahit ya di bagian luar ininya, luarnya. Itu aja ya cara membuat celemek untuk jerapah channel tutorial. Mohon dukungannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.